Oke, jadi video kali ini gue bakal share ke kalian config 60fps ya, buat kalian yang pengen main Genshin Impact di settingan 60fps. Kalian bisa coba main pakai config ini cuy ya. Dan buat kalian yang tertarik buat download config ini, kalian bisa download confignya dari link deskripsi ya, di sana gue udah taruh linknya. Dan di sini ya, buat settingan 60fps kalian harus setting dulu ya, settingannya settingan grafik ke 60fps ya buat pakai config ini cuy. So di sini gue bakal langsung aja mulai ke tutorial cara pasangnya ya. Pertama-tama kalian masuk ke jar shaper. Nah di sini kalian cari file hasil downloadnya ya. Nah di sini lalu klik extract di sini. Nah di sini ada dua file yang harus kalian pindahkan. Yang pertama config 60fps. Kalian klik di sini copy. Lalu pindahkan ke Android ya. Data, kalian cari komihoyo. Nah ini dia, klik files. Nah untuk file config ini kalian bisa langsung pastikan di sini ya, seperti ini. Nah selanjutnya copy juga file yang kedua ya, ada dua file yang harus kalian pindahkan. Nah ini dia mconfig preset ya, kalian copy lalu pindahkan ke Android data, kalian cari komihoyo lagi ya. Nah ini dia files il2cpp etc mono. Nah untuk file yang ini kalian bisa pastikan langsung di sini ya, seperti ini. Nah selesai pasang config, kalian bisa langsung coba mainkan Genshin Impact kalian ya. Dan untuk settingan grafiknya ya, kalian harus setting FPS-nya ke yang 60 ya, biar config-nya bekerja secara optimal ya di Genshin Impact kalian. Oke, mungkin sampai sini aja buat video kali ini. So, buat kalian yang suka video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe juga channel ini juga ya. Biar gak ketinggalan update-update video terbarunya, oke? Gua Wisnu, see you next video, bye!
your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you.